Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setahun jabat sebagai Mensos, harta kekayaan Risma naik 6,79 miliar rupiah. Setahun menjabat sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini mengalami kenaikan harta kekayaan mencapai 6,79 miliar rupiah. Berdasarkan penelusuran kantor berita politik RMOL melalui laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN di dalam KPK, harta kekayaan Risma pada LHKPN 2021 sebesar 15,37 miliar rupiah. Sedangkan LHKPN Risma pada 2020 atau saat awal menjabat sebagai Mensos sebesar 8,58 miliar rupiah. Artinya, harta kekayaan mantan wali kota Surabaya ini yang dilantik menjadi Mensos pada 23 Desember 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 6,79 miliar rupiah. Lalu apa saja harta kekayaan yang dimiliki oleh Risma pada LHKPN 2021 ini? Berdasarkan data laporan harta kekayaan pada 25 Maret 2020 untuk periode 2021, harta kekayaan Risma terdiri dari tanah dan bangunan senilai 13,2 miliar rupiah, terdiri dari tanah dan bangunan seluas 112 per 90 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga 1,5 miliar rupiah, tanah dan bangunan seluas 90 per 50 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri senilai 439 juta rupiah. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 135 per 133 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga 1,8 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 264 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri senilai 4,89 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 122 per 144 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri 2,28 miliar rupiah dan tanah seluas 144 per 184 meter persegi di Surabaya hasil sendiri seharga 2,28 miliar rupiah. Selanjutnya ada harta alat transportasi dan mesin yang dimiliki Risma pada tahun 2021 senilai 775 juta rupiah terdiri dari mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 hasil sendiri seharga 320 juta rupiah, mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2017 hasil sendiri senilai 430 juta rupiah dan sepeda Brompton tahun 2018 hasil sendiri seharga 25 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lain senilai 160 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 1,7 miliar rupiah. Sehingga subtotal harta yang dimiliki Risma pada LHKPN 2021 sebesar 15,88 miliar rupiah. Risma juga tercatat memiliki utang sebesar 506 juta rupiah. Dengan demikian, harta Risma setelah dikurangi utang sebesar 15,37 miliar rupiah. Sementara itu, harta Risma yang tercatat di LHKPN 2020 sebesar 8,58 miliar rupiah yang terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai 7,1 miliar rupiah. Harta tanah dan bangunan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 112 per 90 meter persegi di Surabaya, yaitu sebesar 602 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 90 per 50 meter persegi di Surabaya hasil sendiri seharga 399 juta rupiah. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 135 per 133 meter persegi di Kota Surabaya hasil sendiri seharga 1,65 miliar rupiah dan tanah dan bangunan berlebihan. Dan juga tanah dan bangunan seluas 264 persegi di Kota Surabaya hasil sendiri senilai 4,44 miliar rupiah. Sehingga LHKPN 2020 Risma juga mempunyai utang sebesar 703,6 juta rupiah. Dengan demikian harta Risma pada tahun 2020 setelah dikurangi hutang sebesar 8,58 miliar rupiah. MPR semprot Risma, data bansos bermasalah, solusinya itu bukan marah-marah. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang kerap sekali emosional dan juga marah-marah dalam menjalankan tugasnya di depan publik. Peristiwa itu terbaru
terjadi saat Mensosrisma melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan distribusi bantuan sosial. HNW mengingatkan Mensosrisma adanya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini Gorontalo. Memang data Bansos itu bermasalah di daerah dan perlu diperbaiki, tapi tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah. Kata politisi asal PKS itu di Jakarta pada hari Minggu 2 Oktober. Hidayat menilai, meluapkan kemarahan di depan publik seperti yang dilakukan oleh Mensosrisma tidak sesuai dengan etika pemerintahan yang telah diatur dalam TAP MPR tersebut. Apalagi kejadian itu langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan juga masyarakat luas. Dia mendesak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi atau bahkan Presiden Jokowi untuk memberikan teguran langsung pada Mensosrisma agar kejadian yang serupa tidak terus berulang. Semestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan yang terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif tanpa marah-marah yang malah menambah masalah dan mengurangi hormat dan juga marwah, ujar HNW. Anggota Komisi 8 DPR yang juga merupakan mitra Kemensos ini menilai permasalahan data bantuan sosial memang harus diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang kondusif karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah melainkan juga dari Kemensos. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemerintah daerah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data pada Kemensos. Selanjutnya Kemensos melakukan verifikasi, validasi data tersebut ditetapkan oleh menteri sebagai penanggung jawab. Baru didayat lagi, Kemensos juga belum maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan verifikasi dan validasi data Pemda. Contohnya, Pemkot Bekasi menemukan Kemensos menggunakan data lama untuk Bansos. Kemudian dari Pemprov DKI menemukan data ganda Kemensos sebanyak 99.000. Temuan kembali dari data ganda pada penerima PBI JKN pasca peniduran 21 juta data ganda yang dilakukan oleh Kemensos sendiri. Seharusnya Mensosrisma tidak merasa solusinya adalah dengan marah-marah pada pejabat Pemda atau pendamping Bansos. Menurut HNW lagi, dalam menerima aduan masyarakat atau pelaksanaan di daerah, seharusnya Mensosrisma perlu melakukan koreksi secara silang. Karena selain Pemda, Pusdatin Kemensos juga bisa saja melakukan penghapusan data. Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga mendesak Mensosrisma memperbaiki cara berkomunikasi sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan publik. Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah. Terbukti Gubernur Gorontalo sampai tersinggung dan minta Presiden mengevaluasi sikap Mensos. Hidayat juga menambahkan, dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna dan efektif dalam menjauhkan dari penyimpangan termasuk juga korupsi. We'll be right back.